Baik khusus ular, teman-teman sekalian, dibedakan karena para ulama antara ular yang kita temukan di jalan dengan hewan yang kita temukan di rumah. Hukumnya berbeda. Kalau di rumah, anjuran Baginda Nabi SAW sebelum dibunuh itu harusnya diingatkan dulu, diingatkan dulu, diingatkan sampai tiga kali, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kalau dia tidak mau diingatkan tiga kali, keluar, maka bunuhlah dia. Tapi kalau dia keluar, berarti dia jelmaan syaitan, jin, suruh pergi. Dan kalau dia jin, dia akan pergi. Kalau dalam rumah, kalau di luar rumah, nggak usah antum usir-usir, nggak usah bilang keluar. Ya. Karena sudah halal dibunuh. Ya. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat, pengantin baru, sahabat ini. Baru menikah, dia rupanya baru kumpul beberapa waktu sama istrinya. Kemudian dia ingin hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah istrinya sendiri di rumah, kemudian dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia merasa nggak enak. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya ada di depan rumah dan dalam kondisi tidak semua sempurna tutup hijab, gitu kan? Ada sebagian rambut yang terlihat, sebagian kulit yang terlihat. Cemburu dia, dia marah. Lalu kata istrinya, jangan kau cemburu dulu. ...lihat ada apa di dalam yang membuat saya keluar. Maka dia pun masuk ke dalam ternyata ditemukan ada ular besar di atas ranjangnya. Maka si laki-laki itu pun menghunuskan pedangnya lalu dia melawan ular itu. Sampai akhirnya terbunuhlah dua-duanya. Si ular dan si sahabat tadi. Lalu terdengar lahar tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan semestinya salah seorang dari kalian... Ya, mengingatkan dulu kalau ada ular di rumahnya sampai tiga kali ada khilaf di antara ulama mengatakan tiga kali itu tiga kali ucapan atau selama tiga hari gitu kan -gitu. tapi Allah alam tentu saya kalau tunggu tiga hari bahaya juga ini ya. jadi makanya lebih baik diingatkan disuruh pergi gitu kan -gitu. ini khusus masalah ular tapi kalau kala jengking dan yang lainnya tidak ada tetap saja boleh dibunuh Alhamdulillah.